bosen banget seharian main HP. Dari pagi sampai malam kerjaannya cuma main HP. Terus tiap hari kayak gitu aja. Ngapain ya kira-kira? Gak ada mainan. Lah, bola. Aku kan gak bisa main bola. Ah, ini balon dari mana? Tapi balon-balonnya udah ditiup. Kan gak seru kalau udah ditiup. Wah, ini balon banyak banget dari mana ya? Wah, tapi tiupnya pakai apa ya? Kalau misalnya pakai mulut pasti capek. Tapi males banget ngambil sesuatu. Kira pakai apa ya? Aha, aku pakai pompaan aja. Simsalabim, pompaan datang. Hah, ajaib aku bisa sihir. Ini kita tiup. Capek banget. Hah, kok ininya lepas? Balonnya kemana? Itu kan yang tadi udah ditiup. Terus balon yang tadi aku pompa kemana? Hah? Kok malah perut aku yang kepompa sih? Aduh, gimana ini? Perut aku besar. Ini ubi. Kata orang-orang, kalau kita makan ubi, kita bisa mengeluarkan gas ajaib yang banyak. Aku coba aja deh. Tapi males kalau aku harus ngambil ke dapur. Aku kan bisa sihir, mending aku sihir aja. Ubi-ubi, datanglah ke sini. Wah, bener kan aku bisa sihir. Manis banget ubinya. Udah habis, aku udah kenyang. Sekarang aku mending tidur aja dulu. Nanti pasti kalau udah bangun tidur aku bakal ngeluarin gas ajaib terus. Aduh, apaan ini? Aku susah jadi ngeganjel. Duh, apa sih ini ngeganjel banget? Aduh, sakit banget. Apa sih ini di punggung aku? Jadi ada dua. Aduh, ini pasti gara-gara ubi yang mengandung gas tadi. Jadi ada dua, yang depan gas balon, yang belakang gas ubi. Aduh, gimana ini? Mending aku pakai siraku aja buat minta obat buat ngempesin perut aku.
elixir sihir. Aku minta obat. Wah, beneran dikasih obatnya. Tapi aku minum obat yang mana ya? Kayaknya yang putih deh. Wah bener nih, perut aku jadi kempes. Wah, beneran perut aku kempes. Tapi yang belakang masih ada. Aduh, apa ini obat yang satu buat perut, yang satu buat punggung ya? Udah deh, aku minum aja yang satu lagi. Duh, kok jadi sakit perut gini? Ini kayak mau ngeluarin gas ajaib. Udah kempes juga dua-duanya. Tapi ini bau banget. Hmm.